Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel wisata budaya dan kuliner di kawasan Cirebon, guys. Terima kasih buat bosku yang sudah subscribe channel satu ini dan selalu dukung channel satu ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel satu ini agar saya tetap bisa lebih bersemangat untuk memberikan informasi seputar wisata budaya dan kuliner di kawasan Cirebon. Kali ini kita akan coba mengunjungi salah satu wisata pantai yang ada di kawasan Indramayu yang keren banget, guys, yaitu Pantai Bali atau Pantai Balongan Indah Indramayu. Pantai Balongan Indah atau Pantai Bali adalah salah satu wisata pantai yang sedang hits, guys, di kawasan Indramayu. Dan pantai ini adalah salah satu destinasi wisata pantai di kawasan Indramayu, guys, karena pantai ini terbilang lengkap dengan beragam wahana anak yang ada di lokasi ini. Saat pandemi melanda Indonesia, pantai ini ditutup, guys, untuk umum. Tapi sekarang pantai ini telah beroperasi kembali dan suasananya begitu ramai, guys, saat hari libur. Harga tiket di lokasi ini terbilang murah, guys. Untuk dewasa hanya Rp7.500, sedangkan untuk anak-anak hanya Rp5.000, guys. Dan sekarang Pantai Balongan Indah atau Pantai Bali Indramayu kembali telah beroperasi, guys. Suasananya ramai banget. Dan inilah suasana terbaru di kawasan Pantai Balongan Indah tahun 2022. Ada banyak wahana anak, ada juga banyak penjual makanan ataupun restoran. Dan kayaknya tempatnya keren banget, guys, karena banyak pepohonan yang rindang sehingga begitu sejuk suasana Pantai Balongan Indah Indramayu. Lokasi Pantai Balongan Indah Indramayu berada di alamat Jalan Raya Balongan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, guys. Dan lokasi ini dapat ditempuh oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan yang cukup bagus, guys. Jam operasional Pantai Balongan Indah Indramayu buka setiap hari, guys, dari mulai pukul 7 sampai dengan jam 6 sore. Untuk malam hari, pantai ini tutup, guys. Pantai Balongan Indah Indramayu terbilang memiliki fasilitas yang cukup lengkap, guys, dan banyak yang ditawarkan di lokasi ini. Antara lain, area parkir yang luas, WC yang cukup bersih, juga ada kamar bilas atau kamar mandi, rumah makan, juga ada toko baju atau souvenir, ada juga sebuah selfie yang keren-keren banget, guys, dan juga wahana anak yang begitu beragam. Seperti umumnya pantai utara, ombak di lokasi ini tidak terlalu besar, guys, sehingga aman buat anak-anak kita untuk bisa bermain di pantai. Area pasirnya cukup luas, guys, sehingga cocok untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga untuk menikmati pesona keindahan Pantai Balongan Indah atau Pantai Bali di suasana hari ini. Lokasinya instagramable banget, guys, buat kalian yang pengen mengabadikan sebuah foto di lokasi ini. Kini Pantai Balongan Indah ataupun Pantai Bali adalah tempat yang cocok buat kalian yang hobi berselfie bareng keluarga. Dan lokasi Pantai Balongan Indah atau Pantai Bali di kawasan Indramayu terbilang cukup bersih, guys.
Serta di kawasan ini juga ada area spot memancing yang keren guys. Buat kalian yang hobi memancing, lokasi ini tepat banget untuk memancing sambil beristirahat ataupun menikmati suasana pantai bareng keluarga di kawasan Pantai Balongan Indah, Indramayu. Area Pantai Bali ataupun Pantai Balongan Indah Indramayu banyak ditumbuhi pepohonan yang rindang guys, sehingga memberi suasana keteduhan untuk kita beristirahat sembari menikmati Pantai Bali Balongan Indah ini. Di lokasi ini juga cukup keren guys dan banyak menyajikan permainan wahana anak sehingga semakin memanjakan anak untuk kita bisa menikmati suasana pantai. Dengan demikian, selain mengenalkan wahana pantai kepada anak, mereka juga bisa menikmati suasana dengan wahana permainan guys. Dan buat kalian yang hobi banget dengan traveling, alangkah bijaknya jika tetap bisa membuang sampah pada tempatnya untuk bisa tetap menjaga kebersihan lokasi-lokasi wisata yang ada di kawasan Indonesia. Dan di lokasi ini banyak sekali spot-spot foto guys yang instagramable banget. Dengan suasana ombak yang begitu tenang, anak-anak bisa bebas guys untuk berenang di lokasi Pantai Balongan Indah ini. Pantai Bali atau Pantai Balongan Indah adalah salah satu destinasi wisata yang keren banget guys di kawasan Indramayu. Buat kalian yang belum pernah kesini, silakan dinikmati keindahan Pantai Bali atau kawasan Pantai Balongan Indah yang ada di kawasan Indramayu. Dan oke guys, sampai di sini perjalanan saya dari kawasan Pantai Bali atau kawasan Pantai Balongan Indah Indramayu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel satu ini agar saya tetap bisa lebih bersemangat untuk memberikan informasi seputar wisata, budaya, dan kuliner di kawasan Cirebon. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan bye-bye.